Nanti di bawah dari sini. Sahibul bait guys. Maaf ya deh. Ini dapat nih tadi kating jeting wiji banyak mas ya Dewi ya kan toh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya ma nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur sehingga kita bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahmi di kediaman Bapak Sugeng. Tentunya kehadiran kita semua untuk menyaksikan salah satu prosesi adat Jawa yaitu upacara siraman di mana Ananda putri tercinta dari pasangan Bapak Sugeng dan Ibu Sri Mariati Ananda Tri Mia Audina akan disucikan melalui air tujuh sumber atau kita sebut dengan upacara siraman, karena esok hari Ananda Tri Mia Audina akan melangkah di kehidupan baru dengan calon suami tercinta. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, mohon doa serta restu dan juga teriring doa dari Bapak Ibu hadirin tamu undangan, semoga seluruh rangkaian hari ini jamas pasiraman keng romo miwah keng ibu badi amasang BKTP pramilo dumateng romo ibu katuran lumampah pamerpeki wonten ing wiwaraning wismo arso amasang BKTP. Pasang di luar sini. Sini di atas. Hami witi. Ya nyomongku ganti. Amel wiluh guling budoyo. Cantelin di Nedyo pasang BKTP Nedyo pratonggung tuku yang sampun si yugo hanampi peluang lan keluarga ingkang samya rawuh tangkang tuntuhan uga pisang rojo sajudulan cengkir gading tebu pulung sampurno. Tutuhan kang sampun pinici wis kapasang madyaning gapura. Nah, buka. Dibuka berdua sama ibu. Usai memasang BKTP, kemudian Bapak Sugeng dan Ibu Bunda membuka tutup yang saat ini masih menutupi pisang rojo. Ya. Diturunin semuanya, Bu. Iya. Terus sampai lepas semuanya.
yang berada di sisi kiri kanan pintu ya, lepas, utama menuju kediaman dari Sahibul Hajar. Satu lagi, Pak. Kita saksikan di situ juga ada tumbuhan roh atau dedaunan, itu melambangkan kesejukan. Bapak sama Ibu boleh kembali. Pari sawuli tebu ulo cekil gading. Jalan berdua. Purno pasang BKTP keng Romo miwah keng Ibu. Tumuju wonten ing papan jamas pasiraman arso angracik. Tirto kang kapendhet saking pitung sumber. Semoga Bapak Ibu sugeng langsung menuju ke tempat siraman untuk mencampur air tujuh sumber dan juga bunga setaman. Ya, monggo-monggo calon pinanganten tansah pikantuk pitulungan saking Gusti ingkang murbeng diwati. Kang Rama miwah kang Ibu Hang Racik Tirto kang kapendhet saking pitung sumber. Salah satu dari sumber air ini berasal dari tanah suci Mekah. Dan perlu kami sampaikan bahwa air ini tadi juga sudah dibacakan doa oleh ibu-ibu majelis taklim dari sekitar kediaman Bapak Sugeng. Usjang kepitu toyokan kacang putih ke gromongnya ke ibu. Selanjutnya Bapak Ibu akan mencampur kembang setaman. Silakan Bapak semuanya dituang. Bapak juga boleh ikut menuang. Nanti setelah semuanya masuk diaduk. Ya. Silakan Bapak mengambil wocehu, diaduk Bapak mengambil, diaduk sampai bercampur. Kemudian diambil beberapa untuk nanti dikirim ke kediaman calon mempelai pria juga untuk siraman. Ya, silakan Ibu pegang, Bapak mengambil sedikit-sedikit apa Bapak supaya ya tidak terlalu penuh. Ganjil ya. Boleh 7 boleh 7. Banyak. Kalau terlalu penuh 3 cukup Bapak. Iya. Pokoknya ganjil 3 boleh 5 boleh. Sudah cukup Pak. Nanti dikirim untuk ke kediaman. Ya, nanti akan ada utusan dari keluarga Bapak Sugeng yang akan membawa air menuju ke kediaman calon mempelai pria. Sudah cukup. Selanjutnya berkenan kepada Bapak itu untuk menuju ke kediaman Bapak untuk sungkem kepada nenek tercinta dan menerima sungkem dari putra putri tercinta. Itu kejepit kursinya apa bajunya? Digeserkan dulu kursinya boleh. Yang seterus-terusnya kepada Papa dan Mami. Papa dan Mami yang dimesayangi, rasanya tidak ada kalimat yang pantas yang dapat Demi sampaikan untuk mengungkapkan rasa terima kasih ini kepada Papa dan Mami. Papa dan Mami yang telah merawat, membesarkan serta mendidik Demi dari sejak di kandungan sampai saat ini beranjak dewasa. Perjuangannya yang tidak mudah, yang harus dilewati dalam kehidupan ini, Papa dan Mami melakukan dengan penuh kesabaran dan penuh limpahan kasih sayang tidak terhingga.
Papa dan Mami adalah anugerah terindah yang diberikan Allah kepada Demia. Dari dalam hati Demia, Dema sayang sama Papa dan Mami dan memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah Dema lakukan. Entah ini sengaja ataupun tidak sengaja. Kerap sekali baik perkataan ataupun perbuatan Dema yang banyak tidak berkenan di hati Papa dan Mami. Mohon Dema dimaafkan dan dibukakan pintu maaf. Papa dan Mami, insya Allah lembaran baru akan mulai di Mia Ukia bersama nanti pasangan Dema Mas Iksan. Untayan rasa terima kasih yang gak mampu untuk anak perempuan ya. Yang dari kecil selalu Dema harapkan bisa menjadi sosok pria yang bisa sayang sama Dema. Tapi banyak naik turunnya badainya, serta Dema harus berdiri sendiri dan dibimbing sama Papa dan Mami. Papa tuh suaranya pekerja keras, walaupun diam tapi Papa, Dema tahu Papa sayang dan perhatian sama Demia. Dan Mami adalah wanita paling sabar yang selalu sayang sama Papa dan anak-anaknya. Doakan Demia, semoga Dema bisa seperti Papa dan Mami, hidup selalu berdampingan. Mau seperti apa badainya, tapi selalu bersamaan seperti Papa dan Mami yang selalu bersama, walaupun ada rintangannya. Doakan kami juga agar bias menjadi pasangan yang senantiasa penuh cinta dan keberkahan. Akhir kata ini, Dema sangat mengharapkan dan mendambakan pemberian maaf yang tulus serta doa yang tidak putus dari Papa dan Mami, sehingga dalam menjalani pernikahan senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan kehidupan yang penuh kebahagiaan lahir dan batin serta dijauhkan dari segala rintangan. Dan semoga Papa dan Mami selalu sehat panjang umur, bisa kembali dengan terus. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan. Fotografer kan. Oke. Gantian Bapak silakan. Ya seperti Mama. Dicium kini. Mbak Mia balik ke sini sedikit wajahnya. Ya. Ya, tahan. Sudah, fotografer sudah cukup. Sekarang boleh berdiri. Bapak di sebelah kanan, diapit, Mbaknya di tengah. Ya, tangan. Ya, Bapak di sini. Usmijil saking hati busana,
Sampiah ayu trinya ojina kapi jeneng kerumong bahkan ibu tumunten panjeng ing sasoro jamas pasiraman lampahiro risang kedo ayu trinya ojina kapi jeneng kerumong miwahkan ibu Bapak-Ibu hadirin tak undangan, sebelum rangkaian acara siraman kita mulai, terlebih dahulu kami mengundang kepada yang telah ditunjuk oleh keluarga untuk membantu memberikan air cucu sumber kepada calon mempelai putri. Yang pertama adalah kepada Eyang Putri, monggo Eyang Putri, kaaturan lenggah, wonten ingat sampun kami sakit. Pak boleh megang Pak. Putri monggo ikut ngobrol kan. Ya. 1 2 3. Kemudian kami juga mengundang kepada Ibu Suwarti. Monggo Ibu Suwarti. Ibu Inang. Ibu Siva dan Ibu Guntur. Baik Bapak-Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, seperti yang sudah kita saksikan bahwa calon mempelai putri Ananda Trinia Audina telah hadir di antara kita semua untuk disucikan. Makna dari upacara siraman agar supaya calon mempelai putri hari ini kembali suci seperti bayi yang baru lahir tanpa beban dosa apapun, karena tadi calon mempelai putri juga sudah memohon doa serta restu, memohon ampunan kepada ayahanda dan ibunda tercinta. Amiwiti upacara jamas pasiraman kaaturan dumateng Kang Romo Bobo Sugeng amurwakani jamas pasiraman dumateng Kang Putri Kinasih. Monggo Bapak Sugeng untuk mengawali memberikan jamas pasiraman atau memandikan calon mempelai putri. Sebentar Pak, biar ada tim dari kami yang akan mengarah. Airnya tidak ada bunganya. Dimulai dari kepala Pak, dimulai dari rambut, kemudian bahu kanan, bahu kiri, kemudian badan bagian depan, bagian belakang, dan kedua tangan, dan terakhir kedua kaki. Bahu kanan, bahu kiri, agar calon mempelai putri kelak kuat memikul segala beban tanggung jawab dalam rumah tangga. Kemudian badan depan, belakang, kedua tangan dan kedua kaki. Kanti kebaik pangatiati sarwa sarwi binarung tumo suci ke kromo bobo sugeng paling jamas pasyaman dumanteng putri kinasih. Kailing tumo kang suci mugi-mugi risang calon pinanganten putri ing tembe anggenipun bangun bali wisma tansah manggih ing kabegjan sokar hayon. 7 kali membasuh, kemudian 7 kali setelah itu Mbak Mia jabat tangan kepada ayahanda tercinta untuk diabadikan terlebih dahulu. Jabat tangan, Bapak, diabadikan terlebih dahulu. Bapak boleh menghadapnya ke kameramen, Bapak, biar hasilnya nanti bagus. Baik, sudah cukup. Selanjutnya Bapak silakan bergeser ke sisi sebelah kanan. Dan selanjutnya kami memberi kesempatan kepada Ibu Sri Mariyati. Semoga Ibu kaping kalipun kasun kepada Ibu Sri Mariyati. Ibu Sri Mariyati kinasih paring pangestu sesuci
Cikro Amar Pakikan Putri Kinasi Jina Mas Ikwari Risang Calon Pinangan Ten Putri Kualating Ing Saliro Saking Pucu Ing Rikmo Dumugi Samparan Ing Sangya Ayu Putri Kinasi Gendo Ayu Tri Mia Augina Tangan Lume Bening Toi Wanteng Saran Dunging Siro Risang Ya Ayu Calon Pinangan Ten Putri Anyap celes kadyo sinirang toyo sewindu makanan ni ayam tentrem jerone kalbu ngerti kan kayak gitu ya nanti kasih tahu ya oke 7 kali aja Kang Ibu, Ibu Sri Mariati, Kalistoro paring jamas pasiraman dumateng Putri Kinasi. Jangkep kaping pitu Ibu Sri Mariati paring jamas pasiraman dumateng Kang Putri. Pramila toyo-toyo Kang Putri. Paring sembah sungkem dumateng Kang Ibu Kinasi. Selanjutnya, semoga Kang Eyang Kinasi paling pangestu dumateng Gendo Ayu Tri Mia Audina Sarjana Hukum kanthi pangestu suci diri karono paling jamas sirana toyo suci perwito adi awit saking tresnanipun Kang Eyang Putri dumateng Risang Ya Ayu Tri Mia Audina pramila Kang Eyang Putri tancapaning donga rahayu mugi tansah ayam tentrem bagya mulya Selanjutnya persiapan Ibu Suwati, Ibu Suwati, mari Ibu Suwati. Persiapan boleh langsung kan? Nanti oh ini enggak. Di luar ya. Nanti enggak kan? Enggak. Kan nanti buat yang berempat. Ya. Ibu suruh geser. Ya. Lewatnya sebelah sini. Nenek ke sini. Matur sembah nuwun dumateng Eyang Putri. Eyang duduk dulu. Ingkang sampun kersa paring jamas pasinaman dumateng Kang Wayah. Mugi menapa ingkang dados kemaripun dumateng Eyang samangke dados kaleksanan. Insya Allah jengipun keparangan dumateng Ibu Suwarti Sesepuh wonten ing saki wonten ikun Wiswanipun ikang hamangku ganti rungi boko sugemiwa Ibu Sri Mariati Paring jamas pasiraman dumateng Gendo Ayu Tri Mia Audina Ibu Suwarti Paring jamas siraman dumateng risang calon pinanganten putri kanthi pemuji mugi-mugi gendo ayu Tri Mia Audina saged kasawoban kawicaksananipun Ibu Suwarti satemahing tembe saged kasil ing babagan bebrayan temah tutupa ikan jinoko teko ikan ginayuh jumbuh lantep kalian kegudanganipun tiang asepuh namanya. Orang tuanya yang kasih ya. Iya. Jabat tangan. Ada namanya. Ada namanya. Ke Ibu Suwarti diabadikan lebih dahulu. Mohon doa restu juga kepada Ibu Suwarti. Kemudian sebagai ungkapan rasa terima kasih dari keluarga, ada souvenir untuk Ibu Suwarti yang akan diberikan langsung oleh Sohibul Hajat. Sekali lagi mewakili Sohibul Hajat, kami mengaturkan terima kasih kepada Ibu Suwarti dan selanjutnya kami mengundang kepada Ibu Inang semoga dumateng Ibu Inang berkenan untuk menuju ke Sasono Jamas Pasiraman untuk memberikan doa restu pangestu kepada calon mempelai putri melalui air tujuh sumber diawali dari pucuk engremo atau ujung rambut dari Mbak Audina
kemudian bahu kanan, bahu kiri, punggung, kemudian badan depan, kedua tangan, dan diakhiri kedua kaki. Jadi nggak usah wudhu lagi, Kak. Depan, ada kaki, udah. Nah. Dapat tangan kepada Ibu Suwarti, diabadikan terlebih dahulu. Dan sebagai ungkapan rasa terima kasih dari keluarga untuk Ibu, Ibu Ina, berkenan untuk menerima souvenir dari Sohibul Hajat. Dan selanjutnya kami undang kepada Ibu Siva. Monggo Ibu, Ibu Siva, deh Ibu Siva monggo. Ketuker ya, ini Siva. Ibu Sige. Oh ya, Ibu Sige. Soalnya yang Siva kami terima karena Ibu Siva monggo dua. Saya undur, mohon maaf atas kesalahan. Ibu Sige. Oh iya, Ibu Sige. Berkenan untuk menuju ke Sasono Jamas Pasiraman. Sak lajengipun kasumandhatan dumateng Ibu Singgi paring siraman toya perwito suci. Mugi sanggih ayu saged tuladani ing Ibu Singgi. Teriring doa suci dari sesepuh Ibu Singgi. Bau kiri bau kanan yang ikut mensucikan jiwa dan raga dari Ananda Trimia Audina yang esok hari akan mengucapkan janji suci kepada calon suami tercinta. Dari depan aja. Memasuki kehidupan nah, baru, sampai ke kaki bawa terus. Tangan kaki terakhir. Dah, kaki terakhir. Udah. Sudah? Dah, Bu, mau usah naik lagi. Dah. Taruh. Jabat tangan. Kemudian diabadikan terlebih dahulu minongko paripurna keluarga ingkang katuran paring jamas pasiaman kasumangaken dumateng Ibu Guntur. Benar ya Ibu Guntur. Oh Ibu Sumati. Oh ya. Ibu Sumati monggo Ibu Sumati. Terima kasih untuk Ibu Singgi atas doa restu dan pangestunya. Dan terakhir Ibu Sumati. Ingkang pungkasan kasuwun dumateng Ibu Sumati paring idi pangestu telah paring jamas pasinaman. Mugi calon pinanganten putih saged andel agen ambang mun keluarga ingkang bagya mulya sakinah mawaddah warahmah. Jangkep kaping pitu para keluarga ingkang paling jamas pasiraman dumateng Gendo Ayu Trimia Audina sarenjana hukum. Ibu luar belakang nanti diterima. Mewakili calon mempelai putri dan juga kedua orang tua, sekali lagi kami mengaturkan terima kasih kepada ibu-ibu dari majelis taklim setempat yang telah ikut memberikan doa serta memandikan calon mempelai putri. Dan selanjutnya berkenan kepada Bapak Ibu untuk mengambil terus jangan saja. Jangan terputus Bapak, ya. Jangan terputus airnya sampai habis untuk putri tercinta. Bacanya karena niat air itu yang mengalir dari kendi ini adalah lambang doa serta restu dari orang tua yang tiada hentinya kepada putra putri tercinta sampai habis untuk sesuci diri. Dan nanti selanjutnya kendi akan dipecah oleh orang tua dari calon mempelai putri. Baik, Bapak Ibu, duduknya bergantian. Awas. Sebentar Pak, megangnya milik Pak, biar nanti langsung pecah. Kendinya dipegangnya milik. Iya, ya begitu. Kalau begitu pasti langsung pecah, Pak ya. Nanti dibanting di tanah dan rafalnya boleh saya wakili, Pak ya. Niat ingsun ora pecah kendi, ananging mecah kendi sari, mecah pamore anakku jabang bayine
Tri Mia Audina karyo kadyo Mas Sinangling soko kersaning Gusti. Monggo dipatik Pak 1 2 3 sampai pecah. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Keluar sudah pamor kecantikan dari Mbak Tri Mia Audina. Selanjutnya berkenan kepada Pak, Pak Ibu untuk memotong sedikit rekmo atau rambut, ujung rambutnya aja sedikit 3 kali Pak Ibu. Bagian depan, kemudian kuncungnya Pak ya, kalau bahasa Jawanya bagian depan atau kuncungnya, kemudian bagian sisi kiri dan kanan, gunteknya, gunteknya kanan dan kiri, sedikit-sedikit ujungnya saja, nanti ditanam ujung kiri, sebelah sini ditanam yang sudah disiapkan. Kiri dulu, kiri bukan, kiri-kiri udah, kiri udah, oh udah ya, udah, tiga udah, tiga kan? Belum, baru dua. Oh, tadi harusnya kiri, kanan. Kita sudah menyiapkan. Bukan di atas yang poni. Tempat untuk Pak Gastrikno dan nanti langsung akan ditanam oleh Bapak Sekretaris Ibu Sri Marliati, dan usai sudah rangkaian upacara siraman. Selanjutnya nanti mempelai calon putra putri akan ditanam oleh Bapak Ibu menuju ke panti pusat. Sebelum calon mempelai putri digendong ayah anda, mungkin ini waktunya sejenak akan diabadikan lebih dahulu bersama ayah anda dan ibu dan tercinta. Mbak Audina di tengah-tengah, bapak di kanan, ibu di kiri, diabadikan lebih dahulu. Ibu di sebelah kiri. Pegangan. Ibu sudah beda ya Pak, dibuat video sebentar. Iya, silakan. Ya, sebentar. Ekspresinya bahagia ya, satu. Ya, silakan. Ketawa-ketawa. Silakan Bapak, pelan-pelan Bapak. Kalau berat boleh langsung, tidak usah dibopong ke sini Pak. Tidak usah di situ aja. Berat ya. Bapak Ibu berkenan untuk memberikan jalan yang saat ini duduk di kursi kiri kan, berkenan untuk memberikan jalan. Dan selanjutnya Mbak Rinya Audina akan tempe bacem, tahu bacem yang rasanya manis, lebih cenderung manis. Ini harapan serta doa dari orang tua kepada calon mempelai putri. Mudah-mudahan dalam membangun patra rumah tangga selalu manis yang didapatkan. Kemudian juga ada rasa asin dari ikan asin, kemudian juga rasa pedas dari balado, kemudian gurih dari ayam goreng bergetel. Monggo semuanya bisa diambil. Udah, udah lengkap. Ada juga urap yang sedikit pedas. Oh, udah. Kalau sudah suapin, bisa dipegang berdua untuk diabadikan terlebih dahulu. Pegang berdua. Nanti ini dipisahkan ya, untuk diberikan kepada putri tercinta. Bagian uang kremeng juga tentunya akan dilayani dengan senang hati. Ayo silakan. Ya, ayo. Ayo. Yang jualan cendolnya cantik. Yang jualan cendolnya ganteng. Di channel udah bayar belum? Silakan tunggu. Oh udah. Yang belum bayar dapat ayu, dapat ayu. Cendol bentuknya bulat, ini lambang kebulatan tekan dari Bapak Sugeng dan Ibu Sri Marliati untuk melepas putri tercinta untuk membangun bahtera rumah tangga sendiri. Dan rasa dapat juga beraneka macam, ada manis, ada sedikit gurih, sedikit asin. Itu adalah lambang kehidupan yang akan kita jalani kelak dalam membangun bahtera rumah tangga, bahwa tidak semuanya yang akan kita lalui adalah yang manis-manis, tetapi tentunya kehidupan akan beraneka rupa. Ayo silakan Bapak Ibu, cembung dawet rasane. Ini akan masih mengular sampai pintu utama depan ini Pak ya. Masih banyak ini yang akan membeli cendol dawet. Dan stok juga masih banyak. Kepada Bapak Ibu yang masih ingin menikmati nikmatnya, segernya cendol dawet, silakan.
untuk mengambil antrian. Dengan senang hati, Bapak Sugeng dan Bapak Ibu akan melayani para pembeli. Pembelinya ngantri, guys. Pembeli dawetnya ngantri sampai jauh. Penghasilannya udah mencapai 1 miliar jualan cendol. Yang baru 1 jam jualan cendol udah 1 miliar, oke? Taruh gue ini emasnya. Cendolnya jatuh. Diaduk. Apa tadi balik monggo ya. Masih grogi aja lah. Luar biasa ya. Laris manis. Oh, airnya doang. Pak, diaduk Pak, katanya cendol airnya doang tuh. Yang belum kebagian, merapat. Merapat. Hampir penuh ini ya. Senek yang digunakan untuk menaruh uang kreneng hampir penuh. Satu uang kreneng nilainya 100 juta. Dan nanti uang kreneng akan diserahkan kepada putri tercinta Mbak Tri Mahwina untuk sangu atau untuk kau dalam menjalankan bakal rumah tangga. Mama gak kelihatan. Mama geser gak kelihatan. Jualan cendol sudah kita luar biasa. Gimana Pak? Lepas sendal. Uangnya nanti boleh diserahkan untuk siapa Ibu Bapak? Yang untuk modal ya. Yang jauh bu, belakang bu. Ya langsung kita sawer langsung ya. Mau di mana nih anaknya? Bapak mau sawernya di mana di sini? Apa di depan? Di depan BKTP. Di sana. Kamu mau di sini? Maunya di mana sawernya? Sini aja. Oke, tunggu. Pokoknya nggak boleh pakai kerudung, harus pakai tangan, ya. Ditangkapnya pakai tangan, oke. Ya, siap. 2, 3, jeblak kanan, jeblak kiri, belakang, paling belakang belum kebagian Ibu, yang jauh ke belakang, belum kebagian yang belakang. Mami, kita bersosial. Ini tetangga di kanan, di depan,
yang suatu saat pasti menjadikan pertolongan kita. Atau tujuh kalinya kita yang akan melakukan pertolongan di keluarga ataupun pertanggung kiri kanan kita. Jadi namanya upacara santa, upacara berbagi. Teo silakan. Masih ada itu? Sudah cukup? Luar biasa, ada yang warna merah, ada yang warna biru, dan barangkali ada yang mendapatkan voucher atau enggak ini? Weh, banyak banget. Ini siapa tahu jatuh-jatuh di sini. Yang dapat uang kertas diangkat, ya yang dapat uang kertas diangkat, dipoto. Ayo yang dapat uang kertas diangkat. Ini luar biasa. Banyak sekali. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sipeng ini juga membawa keberkahan tersendiri untuk keluarga Bapak Sipeng dan putra-putri tercinta. Yang belum berbahagia masih bisa minta langsung ke Pak Bintang. Yang belum berbahagia. Ada tulisan voucher atau di kolong ada kan? Ada kan enggak? Ya, Mbak Ibu, enggak, Mbak Mia, Audi dan juga Linda. Dan ini ada ke rumah tangga. Anak kungkir, Cah Ayu. Tanpa ngomong duit, ulelehi tontol dawet promolan ibu. Minoko saroto, minapa sangu anggonmu bangun balewis moeng tembe pun kalau tampi atau saking panjenengan sembah pun kalau aturakan dumateng romo mewah itu sudah cukup, sudah diterima oleh Mbaknya Audina. Uang kain ini sekali lagi ini hanya sebagai lambang tentunya tinggal nasi kata bang. Kesukaan dari Mbak Audina apa? Di sini ada macam-macam lauk, ada 7 macam. Ada rasa manis, ada rasa pedas, ada rasa gurih, ada asin, dan itu menggambarkan kehidupan yang akan dijalani oleh Mbak Mia Audina ke depan. Silakan diawali kakanti kanti mausani basmalah keng romo paring pitulangan dumateng keng putri kinasih sekul kamulyan tumpeng kamulyan, tumpeng walaupun ini bentuknya kecil, kita saksikan bentuk tumpeng adalah mengerucut menuju ke satu titik ke atas, maknanya bahwa hanya kepada satu di atas tempat kita berserah diri, tempat kita memohon segalanya. Sudah cukup atau mau dihabiskan dulu? Kan? Sudah cukup. Barangkali airnya ini belum disiapkan, mau dawet, mau es teh atau air putih. Air putih sudah, ini sudah disiapkan oleh Ibu. Kalau ini kebetulan saja emang Ibu ini paling pengertian untuk putra-putri tercinta. Kasih saya seorang Ibu ibarat sinar matahari. Baik, sudah cukup. Terima kasih Bapak Ibu dan Mbaknya. Selanjutnya boleh untuk berfoto-foto. Kita beri kesempatan untuk keluarga yang mau memberikan ucapan selamat serta berfoto. Monggo silakan yang masih berada di lokasi. Keluarga inti, kakak adik atau keluarga inti dari Bapak Sugeng, kakak adik dari Mbak Mia Audina, monggo silakan merapat untuk diabadikan di foto atau di sesi siraman. Dan esok hari akan ada acara-acara selanjutnya, juga nanti akan ada foto-foto tersendiri untuk hari ini di sesi upacara. Pak Sugeng.